قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام صدرك المسلمين بارك فم الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa, masjid yang apabila kita berada di dalamnya maka apapun amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu betapa banyak kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita berada di kota Madinah atau ketika kita berada di Mekah Al-Mukarramah, maka kita harus tahu tempat tersebut merupakan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan tanah haram, dan orang yang beribadah di tanah haram tidak akan pernah sama nilainya dengan orang yang beribadah di tanah halal. Apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah puasa atau kita berzikir atau kita baca Quran atau kita menolong orang lain atau kita melakukan salat, ibadah apapun yang kita lakukan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan daerahnya. Sehingga di antara salah satu nama daerah tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-haram, al-madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam riwayat yang lain, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Ibrahim yang mengharamkan Makkah dan aku pula yang mengharamkan kota Madinah. Artinya, kota ini merupakan kota yang berkah. Ibadah yang kita lakukan di dalamnya juga akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan di antara bentuk keberkahan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya tidak akan sama dengan kita beribadah di daerah yang lainnya. Dan semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, dan semoga dengan itu pula lah Allah mudahkan kita maju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia usuh dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabiur rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyyut taubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Ahmad, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan dengan Muhammad, yang mana arti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah bagaimana kita senantiasa ikut serta di dalam memuji baginda Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu pujian yang tidak boleh kita lewatkan adalah dengan mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal di dalam kalimat salam dan selawat yang diucapkan oleh seorang muslim, yang pertama, mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya perintah yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang tidak diawali, karena biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu berada di awal ayat. Tapi ketika Allah berbicara tentang ibadah, salam dan selawat kepada Nabi, maka perintah ini berada di pertengahan ayat. Biasanya apabila Allah perintahkan kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisas, dan ayat-ayat yang lainnya. Tapi ketika Allah berbicara tentang agar kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka ayat yang seperti ini berada di pertengahan. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada sejarahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahan ayat, kecuali ayat dikala berbicara tentang salam dan selawat kepada Nabi. Apa maknanya? Ternyata ketika Allah memerintahkan kita mengucapkan selawat kepada Nabi, Allah mendahulukan dirinya. Artinya Allah juga ikut mengucapkan selawat kepada Nabi. Malaikat juga ikut, kemudian baru kita yang ketiga. Artinya itu merupakan di antara bentuk
kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi dan bentuk keutamaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada di antara kita yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, berarti seolah-olah ia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, berarti mereka telah menunaikan kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita balikkan, bagi mereka yang tidak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, berarti mereka masih banyak memiliki hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak melakukan dan menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat kepada Nabi-Nya. Dan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, ikhwatul Islam, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan di antara salah satu hadisnya adalah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, yang mana ini merupakan di antara keutamaan yang sangat luar biasa. Mereka yang senantiasa menjadikan hari-harinya mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal mereka akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat sana. Di dunia apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua perkara yang dia hadapi, masalah apapun yang dia hadapi. Namun ketika dia sering mengucapkan selawat kepada Nabi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammu." Kalau kalian banyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka Allah yang mencukupkan masalah gundah gelana masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan. Artinya semua kita ada masalah, masalah, musibah, bencana, malapetaka dan yang semisalnya. Dan di antara salah satu untuk menghilangkan itu semua adalah dengan memperbanyak salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu di dunia. Sedangkan di akhirat sebagaimana disebutkan oleh Nabi, wa tughfaru dzambu, maka dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah. Artinya kalau dosa kita diampunkan oleh Allah, maka kita akan berujung kepada surga. Artinya kalau kalian merasa diri kalian berdosa, dan semua kita merasa diri kita berdosa, namun kalian tetap berharap surga kepada Allah, maka di antara salah satu ibadah yang mudah dilakukan tapi banyak dilalaikan adalah mengucapkan salam, salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada ungkapan Nabi, "Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk." Kalau seandainya kalian memperbanyak salam dan selawat kepada Nabi, maka Allah akan hilangkan gundah gelana dan Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Tiada hari yang kita lewati kecuali ada salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang masalah ibadah haji dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah kepada umatnya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'anni la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada 140,000 orang yang ada bersama Nabi. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji dan para sahabat mereka mengetahui Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, dan nanti akan kita ceritakan sambungan yang kemarin, maka mereka berbondong-bondong berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena haji yang paling indah yang ada dalam sejarah dunia adalah orang yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat, hari Arafah, dan Nabi ada di sana bersama semua para sahabat yang ada. Dan itu merupakan ibadah haji yang paling indah yang tidak akan pernah ada kedua kalinya. Sehingga momen ini merupakan momen yang diabadikan di dalam sejarah, di mana Nabi bersama kurang lebih 140,000 orang jumlahnya. Dari sinilah para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa kurang lebih jumlah para sahabat Nabi adalah 140,000 orang, yaitu mereka-mereka yang ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena haji Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah haji yang mulia, diikutkan di dalamnya orang-orang yang mulia,
yang mana semua mereka dikenal dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga, dan para sahabat pun mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, sehingga seolah-olah mereka yang melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga yang masih hidup dalam kehidupan dunia, dan itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka semuanya, lijakhudhu manasikakum, wahai kalian para sahabatku, hendaklah kalian ambil manasik haji ini dari diriku. Fa inni la adri, karena aku tidak tahu. Fa inni la adri, la'alli, kemungkinan, la ahujju, kemungkinan pada tahun berikutnya aku tidak akan berhaji lagi setelah hajinya ini. Dan selalu kita mengatakan kalimat la'alla di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi, itu artinya adalah untuk sesuatu yang pasti. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum artinya kalau kalian betul-betul berpuasa sebagaimana yang Allah inginkan, pasti kalian bertakwa. Bukan supaya kalian bertakwa, tapi pasti kalau kalian melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alli la ahujju, kemungkinan aku tidak lagi berhaji. Itu bukan kemungkinan, pasti. Artinya Nabi pasti tidak lagi berhaji setelah tahun tersebut, karena haji ini merupakan haji pertama yang dilakukan oleh Nabi sekaligus haji terakhir. Maka dengan itulah istilah keluar oleh para ulama yang dikenal dengan hujjatul atau hajjatul wada', yaitu haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita perlu harus mengetahui terutama bagaimana sejarah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Kita ingat ikhwatul Islam, sejarah pertama kali ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin adalah dimulai daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang itu merupakan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana da'watu abi, aku ini adalah hasil daripada doa ayahku Nabi Ibrahim. Nabi mengatakan ana, saya da'watu abi, abun di dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada istilahnya abun, ada istilah walidun. Kalau walidun itu adalah ayah kandung, disebut dengan walidun. Misalnya kita punya ayah, kita mengatakan walidi, ayah kandungku. Tapi kalau istilah abun atau abi, itu bisa jadi untuk ayah kandung, bisa jadi untuk kakek kita yang di atas, bisa jadi kita sebutkan dengan kalimat abun. Atau kepada paman-paman kita bisa juga kita sebut dengan abun. Jadi kalimat abun itu bebas, yang penting mereka ada nasab dengan kita. Dan salah satunya adalah kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hasil daripada doa ayahku Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang nabi. Siapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat ini? Ini ceritanya. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim dia adalah seorang nabi yang tidak ada umatnya. Nabi Ibrahim berdakwah mulai dari kecil. Dan di antara salah satu nabi yang paling pintar berdakwah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi walaupun Nabi Ibrahim berdakwah semenjak beliau kecil, namun tidak ada orang yang ikut kepada Nabi Ibrahim kecuali hanya beberapa orang yang dihitung dengan jari sahaja. Ketika dia kecil ikhwatul Islam, maka dia memiliki salah seorang orang tua. Walaupun para ulama mereka berbeza siapa orang tua Nabi Ibrahim, kita tidak memasalahkan siapa namanya. Yang penting dia memiliki orang tua yang mana tugas atau pekerjaan orang tuanya adalah menjual patung dan berhala. Coba bayangkan, ini seorang nabi, tapi ayahnya adalah orang yang menjual patung dan berhala, seolah-olah bertentangan dengan pekerjaan anaknya. Dan salah satu yang ditugaskan untuk menjual berhala adalah Nabi Ibrahim itu sendiri. Dan Nabi Ibrahim masih kecil. Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim menjual berhala, karena kalau tidak dijual, maka nanti Nabi Ibrahim takut dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia menjadi anak yang durhaka. Kalau dia menjual berhala, maka dia nanti akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kalau dia menjual patung, berdosa kepada Allah. Berarti seolah-olah dia membantu orang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kalau dia tidak menjualnya, maka dia durhaka kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Coba bayangkan bagaimana kepintaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap membawa berhala yang tadi dibuat oleh ayahnya. Dibawa berkeliling di kampung halamannya. Kemudian ditawarkan. Tapi di dalam penawarannya, dia mengatakan kepada orang-orang, siapa di antara kalian yang ingin membeli sesuatu, la yadurru wa la yanfa'. Siapa di antara kalian yang mau beli? Tapi barang ini adalah barang yang tidak ada gunanya. Kalau ada orang yang berdagang, kemudian dia menjual dagangannya, siapa yang mau beli barang yang tidak ada gunanya? Apakah ada orang yang membelinya? Tidak ada. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga dia tetap berdagang, tapi dagangannya tidak laku-laku. Karena itu yang diucapkan, manil ladzi yashtari man la yadurru wa la yanfa'. Siapa yang mau membeli daganganku yang tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, tidak laku-laku. Supaya dia tetap taat kepada orang tuanya, dan dia tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rusdun namanya. Makanya kemarin kita mengajarkan doa, Allahumma alhimni. Siapa masih ingat doa kemarin? Ulang lagi dengan suara yang lebih kuat. Artinya, kecerdasan. Masya Allah, warakallahu fiik. Bisa dia pergelakan, Masya Allah, warakallahu fiik. Nah, itu merupakan di antara rusdun. Makanya doa yang kemarin kita ajarkan di akhir pembahasan, Allahumma alhimni rusdi waqini syarra nafsi. Agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kecerdasan dalam masalah agama. Karena kalau kita tidak cerdas dalam masalah agama, maka kita akan mudah digelincirkan oleh syaitan, musuh kita yang nyata. Nah, Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, demikian keadaannya. Sehingga dia menjual, tetap berbakti kepada orang tuanya, dan dia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka timbullah kekesalan Nabi Ibrahim, karena dakwahnya tidak diterima. Kenapa kaumnya, kenapa orang kampungnya, mereka tetap beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia cari cara agar kita tahu bagaimana pintarnya Nabi Ibrahim. Agar kita tahu bagaimana Allah berikan kepadanya rusdun. Kemudian ikhwatul Islam, ketika, karena biasanya di setiap daerah, di setiap kampung, di setiap agama, maka mereka punya hari rayanya. Semua agama mereka punya hari raya. Begitu juga dengan agama yang dianut oleh kaumnya Nabi Ibrahim, mereka punya hari raya. Ketika mereka berhari raya, maka Nabi Ibrahim diajak untuk melakukan hari raya tersebut. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, faqala inni saqim, aku sedang sakit. Nabi Ibrahim dikala ditanya, diajak untuk melakukan hari raya bersama kaumnya, maka dia mengatakan, faqala inni saqim, aku sedang sakit. Nabi Ibrahim pada waktu itu dia tidak sakit, tapi yang sakit itu adalah hatinya. Nah, dikala Nabi Ibrahim menjawab dengan kalimat ini, Nabi Ibrahim benar atau salah? Benar atau salah? Betul nih. Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berdusta 3 kali. Salah satunya ini, faqala inni sakit, aku sedang sakit. Nabi Ibrahim mengatakan dirinya berdusta. Itu bahasa Nabi Ibrahim ya, bukan bahasa kita. Nah, Nabi Ibrahim benar atau salah? Benar. Apa alasan benar? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan dia berbohong. Jangan. Karena di antara salah satu, kita tahu ikhwatul Islam, dikala nanti di akhirat, maka kita akan datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Aku pernah memakan sesuatu yang dilarang aku untuk memakannya. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kita datang kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan, aku dulu pernah meminta sesuatu yang tidak boleh bagiku untuk meminta. Kita datang kepada Nabi Ibrahim. Apa alasan Nabi Ibrahim? Aku dulu pernah mengatakan, dia mengatakan kalimat dusta 3 kali. Salah satunya ketika diajak oleh kaumnya dan dia mengatakan aku sedang sakit. Kita tidak mengatakan ikhwatul Islam, kita tidak boleh mengatakan Nabi Ibrahim berdusta atau juga tidak jujur. Artinya di antara keduanya. Karena memang yang sakit itu hatinya, sedangkan jasadnya adalah sehat. Maka itulah istilah yang disebutkan oleh para ulama dengan tauriyah. Tauriyah itu contohnya misalnya, kita misalnya di siang hari jam 11, maka ada yang menawarkan makan kepada kita, ayo kita makan. Maka kita jawab, saya sudah makan. Padahal kita belum makan siang, tapi kita sudah makan pagi. Kita jujur atau salah? Jujur.
jam 11. Jam 11 itu biasanya makan apa? Siang. Nah, ada teman yang ngajak, kita mengatakan saya sudah makan. Padahal kita belum makan siang. Kita sudah makan pagi, iya, makan siang belum. Tapi jam 11 ditanya, kita jujur atau salah? Di antara keduanya, maka itulah yang disebut dengan tauriyah. Bisa dipahami? Tapi kuatul Islam, itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika diajak oleh kaumnya, faqala inni sakim, aku sedang sakit. Sehingga dikala kaumnya mengatakan atau mendengarkan Nabi Ibrahim sakit, mereka mengira Nabi Ibrahim sakit demam atau sakit yang lain, tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari rumahnya. Itu yang mereka pahami. Sedangkan maksud daripada Nabi Ibrahim yang sakit itu hatinya. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Nabi Ibrahim pada waktu itu masih kecil. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka pergi, maka di saat itulah Nabi Ibrahim eksekusi. Maka dia menghancurkan semua berhala yang ada dan meninggalkan yang besar, salah satu yang besar di antara berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian dikala, singkat cerita ikhwatul Islam, dikala kaumnya pulang, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya mereka terkejut. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka di antara mereka ada mengatakan, sami'na fata, kami mendengar ada salah seorang fata. Fata itu masih kecil, belasan tahun lah, maksimal 18 atau 19 tahun. Fata, disebut dengan fata. Qalu sami'na fatan yang namanya adalah Ibrahim. Kemudian apa kata penduduk setempat? Fa'tu bihi ala ahyunin nas. Ayo datangkan orang yang telah menghancurkan berhala-berhala kita. Kemudian kita kumpulkan semua manusia agar dia tersiksa. Karena apabila semua mengumpul atau berkumpul, seolah-olah mereka akan menjadi saksi dengan kebrutalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah gunanya Nabi Ibrahim disidang dengan sidang yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim pun ditanya, qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan adalah yang besar. Ini yang kedua, Nabi Ibrahim jujur atau salah? Jujur atau benar? Di antara benar. Siapa yang bisa mengatakan apa alasan di antaranya? Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung-patung kalian itu yang besar. Karena memang Nabi Ibrahim meninggalkan salah satu patung yang paling besar, kemudian dia meninggalkan alat penghancur di dadanya. Apa bahasanya alat penghancur pemukul? Kapak ya? Ditinggalkan kapak tersebut di patung yang paling besar. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan jelas Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini, lihat. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dia menunjuk ke arah yang besar sambil mengatakan, menunjuk seperti ini. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang menghancurkan berhala-berhala kalian adalah yang besar. Kaumnya mereka mengira yang menghancurkan berhalanya adalah yang paling besar. Sedangkan maksud daripada Nabi Ibrahim, yang menghancurkan berhala kalian ini dia, yang paling besar. Apa ini paling besar? Ibu jari kalau tidak ada, maka kekuatan juga tidak ada. Bisa dipahami? Coba pegang sesuatu tanpa ibu jari. Makanya disebut dengan ibu jari, karena kekuatan di sana. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini, berarti yang menghancurkan patung kalian ini dia, tangan saya. Tapi dipahami oleh kaumnya, yang menghancurkan patungnya adalah yang paling besar. Sehingga dikala mereka mengira yang demikian, maka mereka semuanya terkejut. Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin patung kami menghancurkan yang lainnya? Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim masuk. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalau kalian tahu dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa kalian sembah? Semuanya terdiam, tidak bisa menjawab. Dikala mereka terdiam, maka tidak ada hujjah. Maka yang keluar adalah kekuatan. Hariqu, bakar Nabi Ibrahim. Di saat itulah Nabi Ibrahim dihukum oleh kaumnya, maka pada akhirnya dia dibakar. Kemudian dikala dibakar, singkat cerita ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kemudian apa kata Allah? Fa anjaynahu wa luta ila al-ardi allati barakna. Maka kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga anak pamannya yang bernama Lut ke sebuah daerah yang kami berkati. Apa nama daerah yang diberkati oleh Allah? Yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu disebut dengan daerah yang diberkati. Artinya Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut, diselamatkan mereka menuju sebuah daerah yang bernama dekat Baitul Maqdis, maka daerah tersebut disebut dengan daerah yang barokah. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana.
Nah, ketika Nabi Ibrahim berada di sana, maka Nabi Ibrahim menikah. Kemudian dikala menikah dengan Sarah, belum ada keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, kemudian istrinya ditangkap. Karena Sarah, ibunda kita semuanya, itu adalah wanita yang paling cantik sedunia. Setelah ibunda kita yang pertama. Siapa ibunda kita yang pertama? Hawa. Kemudian kecantikan Hawa itu separohnya diturunkan kepada Sarah. Jadi kalau ada di antara istri kita yang ngeyel, dia cantik, bilang yang paling cantik itu adalah ibunda Khadijah dan juga ibunda Sarah. Jadi Sarah ini saking cantiknya, maka raja yang ada di sana langsung ingin mengambilnya. Karena tidak ada wanita yang cantik kecuali diambil, dijadikan sebagai istrinya. Kemudian dikala ingin diambil, maka apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Sarah, engkau tahu, kalau aku mengatakan kamu adalah istriku, maka aku akan dibunuh. Karena siapapun wanita cantik, kalau dia bersuami, suaminya dibunuh. Tapi kalau ada wanita cantik, dia punya saudara, saudaranya dimuliakan. Bisa dipahami? Karena kalau suami berarti saingan. Kalau saudara, bisa jadi iparan. Nah, dikala demikian keadaannya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, katakan aku adalah saudaramu. Karena memang engkau adalah saudaraku, saudara seiman, seakidah, karena tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali mereka berdua di tempat tersebut. Nah, ini merupakan jujur atau salah? Di antara kedua yang tadi kita sebutkan, tiga inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan inilah alasan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak berbohong, separuh berbohong, tiga kali saja, tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana kita yang tidak melewatkan hari kecuali di sana ada bohongnya? Siapa di antara kita yang bisa menjamin ada satu hari tidak ada bohong di dalamnya? Kalau Nabi Ibrahim tidak bohong namanya, tauriah namanya. Kalau kita paling bohong, bohong namanya. Terutama kepada istri. Tanya kepada lisan. Kemudian selanjutnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kalau aku mengatakan aku adalah suamimu, aku akan dibunuh. Tapi engkau adalah saudariku, artinya saudari seagama, seislam, seakidah. Kemudian pada akhirnya Sarah ditangkap. Kemudian dikala ingin dipegang oleh raja yang ada di sana, dia tidak bisa bergerak, dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Karena Sarah sebelum masuk, dia berwuduk dan salat. Jadi salat itu, ibadah yang sudah diwajibkan zaman dahulu kala. Dan yang dilakukan oleh Sarah alaihissalam, itu adalah diantara bentuk pelajaran bagi kita bersama. Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, maka salat tempat larinya. Dan salat itu terkhusus di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Bahkan Nabi kalau ada urusan penting, maka Nabi fafazi'a ila salat. Maka Nabi akan langsung melakukan ibadah salat. Jadi kalau kita ada masalah, larinya ke mana? Ke rumah Allah, melaksanakan ibadah. Bukan ke kedai kopi, bukan tempat curhat, apalagi media sosial. Masalah akan bertambah. Lari kepada Allah, curhat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sarah alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, maka raja ini tidak bisa memegangnya, menyentuhnya. Jangankan memegang dan menyentuh, mendekati saja tidak bisa. Kemudian pada akhirnya, singkat cerita ikhwatul Islam, maka raja itu mengatakan, wanita ini bukan manusia, ini syaitan katanya. Akhirnya dibebaskan. Tapi dikala dibebaskan, maka diberikan kepadanya hadiah, yang bernama hadiah tersebut namanya adalah Hajar. Hajar alaihissalam. Kita tahu ibunda Hajar, ibunda Ismail, itu adalah hadiah untuk Sarah alaihissalam dari seorang raja yang ada di Mesir. Kemudian ikhwatul Islam, Sarah ini atau Hajar ini, agar kita tahu, dia bukan seorang budak. Hajar ini adalah seorang permaisuri atau seorang putrinya raja. Tapi dikala ada pertempuran antara satu dengan yang lainnya, maka dia termasuk di antara orang yang tertangkap. Agar kita tahu bahwa ibunda Nabi Muhammad, karena Hajar siapa anaknya? Ismail. Ismail siapa yang lahir dari keturunannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak, enggak mungkin. Keturunan Nabi merupakan keturunan yang mulia. Nasab Nabi adalah nasab yang sempurna. Sehingga Hajar adalah nasab Nabi, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan seorang budak. Dia adalah seorang permaisuri, anak seorang raja yang ditangkap kemudian dihadiahkan kepada Sarah alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, ini kita bercerita tentang awal sejarah. Kemudian setelahnya, dikala pernikahan Ibrahim dengan Sarah, mereka belum diberikan keturunan. Maka pada akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar kepada suaminya, sehingga Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dari pernikahan ini, maka lahirlah salah seorang anak yang bernama Ismail. Dan selalu kita mengatakan Ismail, ikhwatul Islam,
adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada orang yang belum memiliki keturunan atau mereka yang terlambat memiliki keturunan. Maka lihat Nabi kita Ibrahim baru mendapatkan keturunan dikala umurnya hampir 90 tahun. Makanya dikala lahir yang namanya Ismail, ketika Nabi Ismail lahir maka dinamakan dengan Ismail. Karena Ismail itu artinya isma', apa arti isma'? Mendengarkan. Il apa arti il? Allah, artinya Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim dikala umurnya sudah senja 90 tahun. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keturunan, maka keturunan tersebut dinamakan dengan Ismail. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Ismail lahir, maka wajar seorang wanita Sarah yang menambahkan keturunan, dia belum diberikan keturunan. Tiba-tiba Hajar yang tadi menikah dengan suaminya atau istri yang kedua diberikan keturunan, maka di saat itulah ada kecemburuan. Maka ketika ada kecemburuan, tidak mungkin mereka bersama. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Hajar dan Ismail ke sebuah daerah yang sangat jauh dari daerah tersebut, dan itulah yang disebut dengan daerah Makkah atau yang kita kenal dengan Wadi. Dan nanti akan kita sebutkan nama-nama Makkah tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim dia pergi bersama anak dan keluarganya, anak dan istrinya. Kemudian sesaat mereka sampai di daerah tersebut, daerah yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada perbekalan, tidak ada minuman, tidak ada apapun, bahkan tidak ada manusia yang tinggal di sana, tidak ada. Kemudian dikala Nabi Ibrahim sampai di sana, maka Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih kecil, kemudian istrinya yang baru saja melahirkan, kemudian dia pergi. Sehingga dengan itulah Hajar ini heran. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim dikala ditanya, dan setiap kali ditanya oleh istrinya, maka Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh? Karena nanti kalau Nabi Ibrahim menoleh, melihat istrinya, melihat anaknya, maka dia takut dia tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikala kita menyekolahkan anak, kemudian kita tinggalkan di pondok, maka biasanya kita sebagai laki-laki, kita masuk mobil, menangis di dalamnya. Karena kita tidak mungkin menangis di depan anak, tapi kita menangis dikala kita tidak lagi terlihat, agar kita nanti tidak malu. Bukan berarti kita tidak sayang, kita sayang karena sayang itulah kita melakukan yang demikian. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, kenapa dia tidak melihat? Karena nanti kalau dia melihat, kasihan kepada anak dan istrinya. Pada akhirnya dia kasihan, tidak jadi melaksanakan perintah Allah, maka dia gagal. Dan tidak demikian keadaannya. Kemudian Hajar kembali bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami? Tegakkah engkau meninggalkan kami di daerah yang tidak ada orang, tidak ada teman, tidak ada pepohonan, daerah yang gersang, tidak ada apapun di sana? Maka Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Kemudian ikhwatul Islam, yang terakhir apa kata Hajar? Karena dia tahu suaminya tidak biasa seperti ini, maka di saat itulah dia mulai merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihada, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Di saat Nabi Ibrahim mendengarkan pertanyaan tersebut, maka baru dia menoleh. Iya, Allah yang perintahkan aku untuk melakukan yang demikian. Maka di saat itulah keluar jawaban seorang ibu yang lahir dari keturunannya Muhammad bin Abdullah. Kalau Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami untuk selama-lamanya. Allah yang perintahkan, Allah juga yang akan menjaga kami di sini berdua. Tidak ada orang. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Namun sebelum dia pergi meninggalkan keluarganya, maka di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di wadin. Wadin, wadin itu artinya lembah. Sehingga dari kalimat ini, di antara salah satu nama Mekah adalah wadin. Karena Mekah itu memiliki banyak sekali nama. Secara singkat di Khotul Islam, Mekah yang pertama namanya adalah Mekah. Apa arti Mekah? Kenapa Mekah dinamakan dengan Mekah? Agar kita tahu betapa besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dikala kita termasuk di antara hamba yang dipanggil oleh Allah untuk datang beribadah ke kota Mekah, baik itu haji ataupun umrah. Semua orang yang datang ke Mekah, maka ingat apa makna Mekah. Mekah itu artinya adalah al-imtisas. Al-imtisas itu apa maknanya? Yaitu menghisap. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menamakan Mekah dengan Mekah karena semua mereka yang datang beribadah di sana, maka Allah akan hisap semua dosa-dosanya. Dan mereka pulang ke kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya.
Sehingga disebut dengan Makkah, itulah makna daripada Makkah. Itu nama yang pertama. Kemudian Makkah. Kenapa disebut dengan Makkah? Karena Makkah itu adalah daerah yang tidak pernah kosong, izdiham, macet. Makanya dikala kita melaksanakan ibadah haji, apalagi di zaman kita sekarang ini, waktu Islam, Makkah itu tidak pernah kosong. Makanya kalau haji macet, itulah haji yang sesungguhnya. Kalau kita ingin haji tidak macet, maka haji di rumah masing-masing. Artinya haji itu karena Makkah namanya. Makkah itu artinya sesuatu yang izdiham, sesuatu yang banyak orang di sana. Maka itulah kegunaannya. Sama-sama kita beribadah walaupun dalam keadaan susah, maka di saat itu kita akan merasakan nikmatnya beribadah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang ketiga, Makkah itu juga disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura induknya daerah-daerah yang ada di dunia, karena itu merupakan pusat dunia. Dari situlah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan barat, dekat dengan timur, dekat dengan utara, dekat dengan selatan, artinya pusat dunia, maka disebut dengan Ummul Qura. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di antara nama Makkah adalah Wadin, sebagaimana yang tadi kita sebutkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Wadin. Kemudian disebut juga dengan Ma'ad. Ma'ad itu artinya tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi dilahirkan di sana. Kemudian juga disebut dengan Al-Balad. Al-Balad itu artinya daerah. Makanya ada namanya surat Al-Balad. Kemudian juga Al-Baladul Amin. Kemudian juga disebut dengan Al-Qaryah. Itu merupakan di antara nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Makkah al-Mukarramah. Ada yang hafal? Silakan. Makkah. Makkah. Al-Qura. Ha? Al-Wadi. Ingat ya tapi lupa ya. Al-Balad lagi. Al-Balad. Baik. Apa? Masih 4, masih 5. Al-Hasanah. Siapa ambil? Al-Balad Al-Amin. Terus apa lagi? Tinggal 2 lagi. Qaryah. Apa lagi? Satu lagi. Masyaallah barakallahu fiik. Silakan bisa di masyaallah barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya. Tayyib masyaallah barakallahu fiik. Itu adalah di antara nama-nama Makkah al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu namanya adalah Wadin. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, lembah ya Allah. Artinya ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di sebuah lembah. Ghairi dzi zara', tidak bisa dijadikan sebagai cocok tanam, tidak bisa tumbuh-tumbuhan di dalamnya, karena tidak ada air di sana, gersang, tidak ada manusia, makanya manusia tidak hidup. Manusia hidup di tempat yang ada air, di sana tidak ada airnya. Coba bayangkan. Kemudian ghairi dzi zara' inda baitikal muharram, tapi tempat ini ada tempat yang kau haramkan, walaupun tidak ada kehidupan di sana. Selama engkau mengatakan ini merupakan tempat yang haram, maka engkau yang akan menjadikan daerah tersebut daerah yang engkau hidupkan. Kemudian apa tujuannya? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar nanti anak keturunanku dan mereka-mereka yang ada di sini, mereka mendirikan salat. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Karena dikala kita merasa lelah beribadah kepada Allah, ingat ikhwatul Islam, dan insyaallah dikala kita melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita bersama. Cuaca panas, jalan kita berjauh berjalan, banyak-banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Semakin susah kita beribadah kepada Allah, maka di saat itulah jangan lupa kita mengangkat kedua tangan bermohon kepada Allah. Di saat kita susah beribadah, kita angkat kedua tangan, maka di saat itulah Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Sebagaimana Allah mengabulkan doa dan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia semuanya mereka condong untuk melaksanakan ibadah datang ke sini. Warzuquhum minat tamarat, daerah yang gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan, padahal tidak bisa tumbuh di sana, namun mereka tidak kekurangan buah-buahan. Artinya bagaimana? Sesuatu yang mustahil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa ikhwatul Islam, berat perjuangan Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingat bagaimana Allah memberikan ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim. Semuanya sempurna dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
Kemudian terlepas daripada itu ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan keluarganya dan tinggallah Hajar dan Ismail di sana. Dan nanti akan kita sempurnakan ceritanya ikhwatul Islam, bagaimana yang terjadi kepada mereka berdua. Terlepas daripada itu semua, ketika Nabi Ibrahim sudah tumbuh atau ketika Nabi Ismail sudah mulai bisa membantu orang tuanya, maka di saat itulah Allah kembali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk datang ke Makkah al-Mukarramah. Dan di saat itulah Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah di kala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, begitu juga dengan Nabi Ismail. Kemudian setelah mereka meninggikan bangunan Ka'bah, karena Ka'bah itu ikhwatul Islam bentuknya adalah persegi panjang. Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Ketika Nabi Ibrahim membuat dinding untuk Ka'bah, maka dia tidak ada atapnya. Karena memang Ka'bah itu tidak pernah beratap sampai dilakukan renovasi di zaman orang-orang jahiliyah. Kapan renovasi dilakukan di zaman jahiliyah? Ketika Nabi berumur. Kapan Ka'bah itu direnovasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu Ka'bah direnovasi atau tidak? Tahu atau tidak? Berarti nanti kita cari sendiri lah ya, bagaimana bentuknya, kapan direnovasi. Karena ini merupakan, agar kita tahu Ka'bah dikala direnovasi, maka di saat itulah kita melihat Ka'bah sebagaimana bentuk sekarang, persegi. Ka'bah itu bukan persegi, Ka'bah itu ada persegi panjang, dan Ka'bah itu tidak ada atapnya. Dan sekarang Ka'bah itu memiliki atapnya. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai Ka'bah direnovasi di zaman Nabi, Ka'bah tidak ada atapnya. Ka'bah terbuka, yang ada adalah dindingnya sahaja. Kemudian dikala Ka'bah ini direnovasi ikhwatul Islam di zaman jahiliyah, Nabi berumur 35 tahun. 5 tahun lagi Nabi akan diutus menjadi Nabi. Maka di saat itulah orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan Ka'bah ini tidak layak lagi. Kalau seandainya kita biarkan, bisa roboh. Kalau roboh, bisa jadi mematikan orang yang ada di sampingnya, yang beribadah, yang tawaf. Bisa jadi mereka meninggal. Bisa jadi bangunannya roboh. Maka mereka akan meninggal di sana. Maka dilakukanlah renovasi. Namun dikala dilakukan renovasi, maka orang-orang jahiliyah, bayangkan orang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya jahil, titik terendah di dalam kebodohan, maka disebut dengan jahiliyah. Tapi dikala mereka membangun Ka'bah, mereka mengatakan tidak boleh ada di antara kita yang ikut serta membangun Ka'bah kecuali dari harta-harta yang halal-halal saja. Dari mana mereka mendapatkan harta yang halal? Semua muamalahnya ada muamalah yang haram, kecuali sedikit. Makanya itulah awal ceritanya kenapa Ka'bah menjadi persegi. Kemudian dikala Ka'bah ini persegi, mereka tidak cukup uangnya, karena mereka tahu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Padahal mereka adalah orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kaum muslimin, mereka tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Makanya orang yang beribadah dengan harta yang haram tidak akan pernah diterima ibadahnya, doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Orang jahiliyah mereka tahu, karena harta yang haram itu bukan milik kita, keluarkan semuanya baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah mereka tahu mana halal mana haram, sehingga dikala mereka melakukan renovasi tidak cukup uangnya, karena uang halal itu sedikit. Mereka itu zamannya jahiliyah, pencurian, perzinahan, semuanya dilakukan, sehingga harta halal sedikit. Coba bayangkan bangunan Ka'bah yang sedikit tersebut dibangun, coba bayangkan berapa harta. Apakah orang Mekah tidak ada uang? Banyak, banyak mereka yang kaya, tapi kekayaannya bersumber dari harta yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jal. Makanya mereka memberikan syarat, walaupun zaman jahiliyah, Nabi belum diutus, kita tidak boleh membangun kecuali dari harta yang halal-halal saja. Sehingga dikala dibangun, maka harta yang halal tidak cukup, cukup separuh saja. Maka dari situlah dikenal dengan yang namanya istilah Hijir. Kenapa disebut dengan Hijir Ismail? Hijir Quraisy. Kapan ini baru ada? Yang di samping itu kapan baru ada? Hijir ini kapan baru ada? Ini kapan baru ada? Di zaman Quraisy atau di zaman Nabi Ismail? Di zaman Quraisy atau di zaman Nabi Ismail? Berarti namanya Hijir? Sudah mulai berubah ya? Baik, Hijir Ismail atau Hijir Quraisy? Kenapa? Siapa yang berani bertanggung jawab kenapa disebut dengan Hijir Ismail? Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, dikala mereka membangun Ka'bah, dibangun semuanya, tidak ada hijir namanya. Dan itu baru terjadi dikala di zaman orang-orang Quraisy, maka disebut dengan Hijir. Nanti cari sendiri yang mana yang betul ya.
Hijr Quraisy atau Hijr Ismail. Tapi yang penting namanya adalah Hijr. Mau Hijr Quraisy, mau Hijr Ismail, terserah. Yang penting itu Hijr. Dan kalau dan itu ada hikmahnya, ikhwan Kristen. Kalau seandainya Ka'bah itu dibangun secara kesempurnaan, sempurna sebagaimana dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka kita selama-lamanya tidak akan pernah masuk ke dalam Ka'bah. Kecuali kalau kita jadi pemimpin atau kita punya pangkat. Makanya kalau kita tidak masuk ke dalam, bagi mereka yang masuk di, berada di dalam hijr ini, maka seolah-olah mereka beribadah di dalam Ka'bah. Bisa dipahami? Bisa. Kalau beribadah di dalam Ka'bah, beribadah di salat di dalam Ka'bah, kemana kiblatnya? Ka'bah itu sendiri, karena di dalamnya. Di mana arahnya? Terserah. Mau ke sana, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, bebas. Dikala kita berada di Ka'bah, maka kita bebas. Hanya saja Nabi SAW ada tempat khusus solat di sana. Karena dikala Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Terutama dikala terjadi Fathu Mekah. Kita tahu Fathu Mekah terjadi pada tahun berapa? 6 atau 7? 9. Salah. 8. Terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Maka Nabi masuk ke sana dan Nabi salat di dalamnya. Sehingga Abdullah bin Umar, karena yang masuk di dalamnya ketika terjadi Fathu Mekah itu ikhwatul Islam, Nabi hanya mengizinkan 2 orang masuk di dalamnya. Yang mana kedua-duanya berkulit berwarna hitam. Siapa dia? Kita pasti tahu yang pertama. Bilal. Bilal. Yang kedua siapa? Yang pertama kita semua tahu. Yang kedua? Cari sendiri nanti ya. Yang kedua adalah namanya hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga dia digelar dengan hubbu Rasulillah, yaitu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi? Zaid. Zaid kulitnya tidak hitam. Anas, Anas kulitnya, dia berasal dari Madinah dan dia kulitnya putih. Dia kulitnya hitam. Agar kita tahu ternyata mereka-mereka yang mulia tidak tergantung kepada warna kulitnya, tidak tergantung kepada hartanya, sama tidak tergantung kepada nasabnya, tapi tergantung kepada iman dan takwanya. Sehingga dikala Nabi masuk ke dalam Mekah, di dalam Ka'bah al-Musharrafah, dikala terjadi Fathu Mekah, tidak ada boleh masuk ke dalamnya kecuali 2. Yang pertama adalah Bilal, dan yang kedua adalah Usama. Usama anaknya Zaid. Dan mereka kedua-duanya berwarna, kulitnya berwarna hitam. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, yang memuliakan kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka membangun Ka'bah al-Musharrafah, wa idz rafa'a Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismail, rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami. Kemudian setelah bangunan Ka'bah selesai, persegi panjang, tidak ada atapnya, maka di saat itulah Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Seolah-olah Nabi Ibrahim seolah-olah bertanya di dalam hatinya, bagaimana aku mengumumkan kepada manusia, tidak ada manusia di sana. Tapi bagaimanapun itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ketika engkau umumkan kepada mereka semuanya, maka mereka akan datang ke sana walaupun dalam keadaan berjalan kaki. Mereka akan datang dengan segala pengorbanan. Makanya kita lihat orang yang melaksanakan ibadah haji umat Islam, setiap jemaah haji mereka punya cerita tersendiri. Ada yang menabung sudah 30 tahun, ada yang antrian sudah 40 tahun, ada yang tukang sapu, mereka menabung sepanjang umurnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Maka setiap jemaah mereka punya cerita bagaimana pengorbanan mereka, dan semua itu ada karena doa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tuka rijala wa ala kulli dhamir, dari segala penjuru alam, ya'tina min kulli fajjin amiq, dari daerah manapun mereka akan berusaha berkorban untuk datang ke sana untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Tapi ingat, harus pakai surat izin ya. Kemudian ikhwan al-Islam, selanjutnya ketika Allah perintahkan wa adzin fin nas, umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji, maka Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia berhajilah. Siapa yang mendengarkan jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak ada orang di sana ketika dia mengumumkan. Tapi itu adalah bagian daripada perintah, karena seorang muslim ketika Allah perintahkan dirinya beribadah, jangan banyak bertanya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3? Kenapa tidak 5? Kenapa dua empat? Kenapa seperti ini? Kenapa ada jahar? Kenapa ada yang sir? Seorang muslim, mereka tidak pantas bertanya kepada Allah.
Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini kaedah di dalam agama. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Tapi hamba yang akan ditanya apakah mereka sudah melaksanakan perintah Allah atau tidak. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Bertanya kenapa Allah perintahkan, jangan. Tapi kalau bertanya apa hikmah yang ada di dalamnya, silakan. Misalnya kenapa Allah perintahkan puasa? Karena di dalam puasa seperti ini, maka tidak menjadi masalah. Tapi ya Allah, kenapa Engkau perintahkan kami berpuasa? Jangan. Karena kita tidak berhak bertanya, karena itu perbuatan Allah. Kita yang dituntut adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, bukan banyak bertanya. Karena status kita ini adalah hambanya Allah. Hamba itu apa arti abdul? Hamba itu apa makna hamba? Hamba, budak. Budak. Dan kita bangga menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya pembantu, kemudian kita katakan, wahai fulan, tolong sapu ini, tolong bersihkan ini. Setiap kali kita perintahkan, kenapa kamu perintahkan saya seperti ini? Kenapa, kenapa? Apa reaksi kita dikala mendengarkan kata-kata tersebut? Emosi dong. Apa? Dipukul ya? Paling tidak kita pecat ya, gak usah kamu lagi kerja di sini. Coba kalau Allah pecat kita menjadi hambanya, bagaimana? Artinya, la yus'al, Allah tidak ditanya kenapa Allah perintahkan. Tapi kita yang ditanya, mengapa? Apa yang sudah kalian lakukan? Makanya Nabi Ibrahim, ketika Allah perintahkan, Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan, dia langsung mengerjakannya. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji. Tidak ada orang di sana. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan apa yang terjadi, ikhwatul Islam, Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, baru saja Nabi Ibrahim mengumumkan ibadah yang mulia ini, maka suara Nabi Ibrahim didengarkan oleh semua manusia yang ada di dunia. Allah yang menyampaikan, Nabi Ibrahim yang bersuara, Allah yang menyampaikan suara Nabi Ibrahim ke seluruh dunia. Bagaimana terjadi? Semua pepohonan tunduk, gunung-gunung juga tunduk, semuanya menyampaikan bahasa Nabi Ibrahim dengan semua bahasa. Semua bahasa atau semua manusia yang ada, mereka mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim. Bahkan tidak sampai di situ saja, bahkan ada di antara mereka, siapapun makhluk yang ada di dalam rahim ibunya, yang masih berada di dalam rahim ibunya, maka pada waktu itu mereka tetap mendengarkan suara dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan bagaimana Allah menyampaikan bahasa Nabi Ibrahim. Dan tidak sampai di situ saja, semua mereka yang masih berada di dalam sulbu abinya. Apa bahasa-bahasa kita sulbun? Siapa yang tahu? Karena kami tidak tahu ya. Sulbu abi, yaitu tulang rusuk, bukan tulang rusuk, sulbu abi. Siapapun mereka yang masih berada di sumsum ya, anggaplah sumsum terjemahannya. Siapa yang berada di dalam sumsum ayahnya, kemudian Allah takdirkan mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan suara dan panggilan Nabi Ibrahim di zaman dahulu kala, dan kita di antara salah satunya. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka adalah tetamunya Allah, atau yang dikenal dengan duyufur rahman, tamunya Allah azza wajal. Da'ahum fa'ajabu. Allah yang memanggil mereka, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita bertanya kapan Allah memanggil kita, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan ibadah haji, semua mereka yang ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka menjawab seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan da'ahum fa'ajabu. Allah yang memanggil mereka, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Sebuah kalimat yang paling mulia, sebuah kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang hamba, semua yang mendengarkan kalimat ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, mereka dulu melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, fulan bin fulan, dulu mereka melaksanakan ibadah umrah. Mereka bersaksi. Kalau mereka bersaksi di hadapan Allah, maka tentu itu merupakan jaminan bagi kita bersama untuk dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali kemuliaan yang didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tahu akan itu semua, maka akan membuat kita termotivasi, semangat untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Makanya kita melaksanakan ibadah haji ini, ikhwatul Islam, salah satunya adalah karena menjawab seruan daripada Nabi Ibrahim. Kemudian apa hadis panjangan atau hadis terakhir, kalimat berikutnya, da'ahum fa'ajabu. Allah yang panggil mereka, mereka datang. Kemudian apa bonusnya? Sa'aluhu fa'a'tahum. Kemudian mereka pun yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka berdoa kepada Allah, dan semua doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaannya. Maka dikala kita melakukan ibadah ini, di antara salah satu yang dilalaikan oleh kaum muslimin adalah masalah doa.
banyak di antara kita yang melewatkan satu hari. Karena rata-rata kalau kita melaksanakan ibadah haji, biasanya kalau kita melakukan haji, berapa hari kita tinggal di sini? Berapa hari? 40 ya? 40 hari, anggaplah 40 hari. Dalam 40 hari ini berapa hari kita berdoa? Tidakkah kita tahu di dalam semua 40 hari ini, ikhwatul Islam, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan hari kecuali kita berdoa. Iya. Ada momen-momen yang terindah dikala kita berdoa kepada Allah di Arafah, dikala kita umrah, dikala kita berada di Safa, dikala kita berada di Marwah, dikala kita berada di Masyairil Haram, dikala kita melakukan ibadah, dikala setelah kita melakukan pelontaran jamarat, itu semuanya merupakan tempat doa dikabulkan. Itu secara khusus. Tapi secara umum dimanapun kita berada, maka doa itu dikabulkan selama kita melakukan ibadah yang mulia ini. Baik kita yang datang ke Madinah pertama kali, atau kita yang datang ke Mekah pertama kali, dimanapun selama kita melakukan perjalanan safar ibadah, doa kita dikabulkan. Maka ingat, dikala kita berdoa kepada Allah, ikhwatul Islam, jangan kita termasuk orang yang kikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang sempurna, curhat kepada Allah semua masalah yang kita hadapi, apapun yang kita minta, minta kepada Allah azza wajalla. Setiap hari kita tidak melewatkan kecuali kita berdoa di sana. Iya, kita akan mencari momen-momen yang indah nanti di Arafah. Tapi bukan hanya di Arafah, bukan hanya di Mina, bukan hanya di Muzdalifah, bukan hanya di Masyairil Haram, tapi semuanya. Dikala kita berada di Madinah, dikala kita salat di dalamnya, dikala kita berada di Masjidil Haram, dikala kita salat di dalamnya, berdoalah. Karena itu janji Allah, bonus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian dikala mereka menjawab seruan Allah, mereka berdoa kepada Allah, semua doa mereka, atahum, Allah akan berikan semua permintaan mereka. Allah berikan dan Allah berjanji kepada kita bersama. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berdoa, ini sekedar contoh saja. Ingat, setiap kali kita berdoa, maka awali doa kita dengan kalimat ini. Tentunya yang pertama dengan memuji Allah, dan yang kedua berselawat kepada Nabi, itu sesuatu yang pasti. Karena apabila ada orang yang berdoa tanpa mengucapkan kalimat ini, maka doa mereka disebut dengan doa istijjal, yaitu doa orang yang bersegera, dan Allah tidak akan kabulkan. Kemudian dikala kita berdoa, di antara salah satu mukaddimah doa, maka disebut dengan mukaddimah doa, maka kita membaca, Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Hafal? Karena enggak hafal berarti besok kita ulang ya. Tapi khatul Islam, karena waktu juga yang telah memisahkan kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Khatul Islam, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah kita jelaskan agar kita tahu ternyata tujuan kita datang ke sini betul-betul beribadah kepada Allah. Apapun hal-hal yang melalaikan kita dari beribadah, jauhkanlah. Apa yang biasanya melalaikan kita dari beribadah? Sajadah muda, sajadah kurma muda, itu biasanya kan, mohon-mohon. Apalagi tujuan kita di sini beribadah kepada Allah. Sajadah di mana-mana ada, kurma juga di mana-mana ada. Alat-alat barang-barang dunia sudah terbuka. Yang tidak ada duanya di dunia adalah Mekah dan Madinah. Maka jangan kita sampai lalai. 40 hari itu tidak lama, ikhwatul Islam. 40 hari tidak lama. Kami di sini sudah 15 tahun, terasa baru kemarin. Kita 40 hari ingin pulang cepat-cepat, rugi kita namanya. Jangan sia-siakan perjuangan, pengorbanan, penantian kita yang begitu lama. Maka manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Ikhwatul Islam, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan, tapi usahakan pertanyaan itu melalui tulisan, kemudian kertas tersebut mungkin diantarkan kepada kami. Kemudian kemarin ada salah satu pertanyaan, ikhwatul Islam, pertanyaannya berat untuk dijawab, tapi kalau tidak dijawab karena sudah ditanya, karena pertanyaannya berat sekali, bisa jadi pertanyaannya itu menyinggung kita bersama. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang berhaji dengan menggunakan visa ziarah? Dijawab atau tidak? Baik, ikhwatul Islam, saya menjawab, orang yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji ibarat orang yang menikah siri. Tahu kita menikah siri? Pernikahannya sah atau tidak? Sah. Tapi ada aktenya atau tidak? Tidak. Ada suratnya atau tidak? Tidak. Tercatat atau tidak? Tidak. Orang yang haji menggunakan visa ziarah, dia hajinya sah atau tidak? Sah. Sah menurut siapa? Allah. Siapa yang mengatakan sah menurut Allah? Siapa? Ikhwatul Islam, itu sekedar jawaban ya. Artinya orang yang menggunakan visa ziarah, karena semua kita ingin melaksanakan ibadah haji,
tapi ada kemaslahatan-kemaslahatan. Kalau secara undang-undang yang ada di negara sini, setiap hari WA datang atau SMS datang memberikan peringatan, kita yang ada di sini juga tidak boleh bebas melaksanakan ibadah haji. Semuanya di dunia ini, bukan hanya kita yang antrian, kami di sini juga antrian. Semuanya, bahkan orang yang tinggal di sini juga antrian. Artinya ya Pakil Islam, karena mereka yang lebih tahu. Semuanya, kalau menurut undang-undang di sini ya, kita berbicara undang-undang di sini, maka itu didenda minimal 10 ribu. Kemudian nanti mereka diterhil, apa namanya, dideportasi. Itu kita berbicara tentang undang-undang ya. Kemudian kalau kita mau melakukan atau tidak melakukan, maka itu dikembalikan kepada kita. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Kapasitas Arafah, kapasitas Mina, itu kira-kira berapa juta? Itu maksimal di kuatulisan 3-4 juta sahaja. Nah, kalau ditambah dengan yang lainnya jadi 5 juta. Makanya dengan 5 juta, tahun kemarin ada 700 orang Indonesia yang lansia meninggal karena macet, karena zahmat. Tidak dapat kemah di Mina, tidak bisa berada di Arafah. Gara-gara siapa? Kami tidak menjawab ya. Artinya itu merupakan karena memang negara sini tidak mengizinkan. Oleh karena itu, tapi kalau ada di antara mereka yang tetap melakukan, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita berharap kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan. Hanya saja melalui peraturan di sini dikeluarkan la hajja bila tasrih. Tidak ada yang namanya haji tanpa mengeluarkan surat izin yang resmi dari negara, baik itu dari negaranya ataupun dari negara yang ada di sini. Kita berharap kepada Allah bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji Ikhwatul Islam yang pergi ke Mekah dimudahkan perjalanannya. Kemudian diberikan kepada mereka haji yang mabrur, sa'yun masykur, wa dhanbun maghfur. Diberikan kepada mereka kesehatan, kelancaran dalam beribadah, keberkahan dalam kehidupan. Dan kalau nanti seandainya kita dipulangkan oleh Allah ke kampung halaman, semoga pulang dalam keadaan sehat walafiat, kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.